Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan hunian pekerja konstruksi di IKN, di mana Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun kurang lebih 22 tower masing-masing 4 lantai gitu ya, yang diperuntukkan untuk fasilitas akomodasi bagi para pekerja konstruksi yang akan membangun di IKN. Ya, mulai sekarang sampai dengan nanti tahun 2045. Dua tower ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung seperti mess hall atau tempat ruang serbaguna, ruang makan, dilengkapi pula dengan fasilitas tempat ibadah, ada klinik kesehatan, kemudian ada kantor pengelola, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini menggunakan teknologi modular, dan teknologi modular ini adalah teknologi produk dalam negeri. Kualitas pembangunan di sini sangat baik, dan apabila pada saatnya nanti ada rencana-rencana pembangunan baru untuk fasilitas serupa dapat menggunakan teknologi-teknologi ini.